Hari ini kita mau unboxing itu goodie bag dari acara Zapfest kemarin. Nah, dapetnya apa aja? Kemarin itu dapetnya goodie bag kayak gini, ya kan? Nah, itu dapetnya. Ini ada dari button scarf. Ini kayaknya kerudung gitu. Terus ini. Terus ada Juvation. Ini untuk pencerahnya gitu dari Zap. Ada si shadow ini, kalau nggak salah shampoo gitu. Kemudian ada voucher dari Buttercraft sama dari Dorothy. Pastinya itu dapat Doris Dorothy kayak gini nih. Yuk kita buka yuk, kayak gimana nih dalamnya. Doris Dorothy-nya tuh kayak gini. Aku dapat yang merah marun karena beda-beda yang bentuknya. Ini dapat kayak gini, lucu banget kan. Ini tuh handbag gitu. Nih kayak gini handbag. Tapi kalau nggak salah dia ada sling bagnya deh. Ada tali buat slingnya gitu. Nih kayak gini, lucu banget, bagus banget. Terus udah gitu, ini button scarf sebenarnya sih udah aku buka ya. Jadi ini udah agak berantakan gitu. Ini ada kartu yang gitu kan, ada kartunya. Terus ini dalamnya kayak gini. Dapatnya juga kebetulan yang merah. Ini ada benangnya gitu. Button scarfnya cantik banget. Ih, bahannya bagus banget. Terus ini yang si shadow itu dia shampoo. Oh iya, shampoo sama nih, sama ada hair mask nih. Dalamnya ada lagi, ada voucher lagi dari si shadow. Terus kalau Juva ini Juvation, kayak gimana kita buka ya. Ini Juvation kayak gini dalamnya. 1, 2, 3 ini kalau nggak salah diminumnya itu dalam sehari itu 2 kali. Nih kayak gini. Ini untuk mencerahkan kulit dan bikin kulit itu lembab. Ini sumpah ini worth it banget. Untuk satu goodie bag kayak gini, ini harganya mahal-mahal. Ini kalau nggak salah 500 sampai 700-an gitu ya, apa lebih ya, aku kurang tahu juga. Tapi ini mahal sih. Oke lah ya harganya. Terus udah gitu, ini kalau gak salah 500-an gitu. Ini juga sama ya seharga itu. Apalagi ini Shiseido, ini sumpah ini bagus banget. Ini asli Jepang ini. Keren banget sih. Ini bagus-bagus banget. Dan aku seneng banget bisa hadir di acara Zapfest 2024 kemarin itu. Dan bawa pulang kayak gini. Dateng gak bawa apa-apa, pulang dapet banyak hadiah kayak gini. Aduh, itu seru banget. Dan di sana juga kita dapat free makanan. Sesenang itu. Semoga kalian yang nonton YouTube aku, semoga tahun depan kalian juga bisa ikut Zapfest, bisa jadi membernya juga di sana, dapat free undangan untuk ke Zapfest 2025. Juga kita foto booth di sana, itu free semuanya dicobain. Dan ini nih lucu banget kan hasil foto booth kita. Lucu-lucu deh. Nih,